Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rova. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi toko buku di masa peradaban Islam dan perkembangannya hingga saat ini. Pada masa keemasannya peradaban Islam, tradisi membaca buku sangatlah tinggi. Minat baca yang tinggi di masyarakat saat itu menyebabkan setiap orang berlomba membeli dan mengoleksi buku. Diceritakan sebuah kisah yang menceritakan bagaimana suatu hari seorang pria terpelajar yang terkenal bernama Ibnu Al-Sakar dalam pengepungan Marrakech. Ketika meninggalkan rumahnya, beliau berniat membeli makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Namun, pada akhirnya Ibnu Al-Sakar ini menghabiskan semua uangnya untuk membeli buku. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa kecintaan masyarakat saat itu terhadap buku sangatlah tinggi. Di akhir abad ke-8 Masehi, Islam menguasai teknologi pembuatan kertas, sehingga aktivitas penulisan dan percetakan buku meningkat. Percetakan kertas pertama terjadi di Baghdad yang didirikan pada tahun 793 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari Daulah Abbasiyah. Industri penerbitan buku menjadi berkembang pesat. Kemudian, pabrik-pabrik kertas mulai bermunculan di Damaskus, Tiberia, Tripoli, Kairo, Fez, Sisilia Islam, Jatifa, Valencia, dan berbagai belahan dunia Islam lainnya. Produksi kertas yang berlimpah membuat harga menjadi semakin murah dan mudah untuk diperoleh, sehingga dalam finansial tidak sulit untuk memproduksi sebuah buku. Warakin melakukan sistem kerjasama antara penulis dengan penerbit dalam industri penerbitan. Penulis yang ingin menerbitkan bukunya dapat menyampaikan keinginannya secara publik atau menghubungi satu atau dua warakin. Kemudian, buku tersebut akan diterbitkan di sebuah masjid atau di toko buku besar. Selama masa yang ditentukan, setiap harinya penulis buku akan mendiktekan isi bukunya yang akan diterbitkan. Setiap orang boleh menghadiri acara tersebut. Biasanya, para pelajar dan sarjana berkerumun untuk menyimak acara penting tersebut. Para penulis biasanya menegaskan bahwa hanya warakin saja yang boleh menulis bukunya. Ketika buku selesai ditulis, manuskrip tangan akan diperiksa dan diperbaiki lagi oleh penulis. Setelah sepakat, buku akan diterbitkan dan dijual kepada pembaca. Sesuai kesepakatan, penulis akan mendapat royalti dari warakin. Tumbuh subuhnya industri penerbitan membuat gairah pembaca masyarakat muslim begitu tinggi. Toko-toko buku besar menjadi tempat diskusi informal membedah buku yang dihadiri oleh penulis dan pemikir terkemuka. Toko buku menjadi tempat bertemunya para pemikir, penyair pada masanya. Terdapat toko buku yang memiliki katalog buku-buku yang dilengkapi dengan catatan kritis dan dikenal sebagai ensiklopedia kebudayaan Islam. Tidak hanya itu, terdapat pula di dalam sebuah toko buku besar memiliki kedai kopi dan pembicara di dalamnya. Toko buku hingga saat ini menjadi suatu hal yang tidak pernah pudar. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, banyak toko buku yang menjual buku-bukunya melalui media berbasis online. Dengan media digital, masyarakat dapat melakukan pembelian buku tanpa harus mendatangi toko buku, dan buku akan dikirim ke alamat yang diinginkan pembeli. Mudah bukan? Tapi tidak perlu khawatir, toko buku berbasis offline juga masih bisa ditemui di beberapa tempat dengan tampilan-tampilan inovasi yang dapat menarik minat pengunjung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.